Tradisi pemerintah kota Samarinda menjelang peringatan hari jadi kota Samarinda selalu menjadi momen penting dengan melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Dan tak ketinggalan juga dilakukan ziarah ke Makam Lamohang Daeng Mangkona. Namun untuk bagi wali kota Samarinda Andi Harun dan wakil wali kota Samarinda Rusmadi ini merupakan hal yang pertama dilakukan selama menjabat sebagai wali kota Samarinda. Tidak seperti tahun sebelumnya, tradisi ziarah kali ini dilakukan lebih sederhana karena di masa pandemi. Maka tidak ada arak-arakan mulai dari pelabuhan hingga ke makam Lamohang Daeng Mangkona. Bahkan dalam upacara penyambutan pun juga tidak dilakukan, termasuk pembacaan naskah sejarah berdirinya kota Samarinda. Namun yang dilakukan adalah tabur bunga di Taman Makam Pahlawan dan di makam Lamohang Daeng Mangkona, serta melakukan doa bersama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, Selasa 18 Januari 2022. Wali Kota Samarinda Andi Harun menaruh harapan agar kedepannya Kota Samarinda bisa terus berkembang dan maju, dan tentunya warga masyarakat harus saling bahu-membahu serta kompak dalam membangun Samarinda secara bersama-sama. Kita berharap agar Samarinda terus menjadi kota yang terus berkembang, maju, dan warganya terus menerus rukun, dan kita terus kompak membangun Samarinda secara bersama-sama. Karena Samarinda ini butuh kekompakan, butuh kebersamaan, butuh sinergi, butuh kolaborasi. Kita berharap juga makin hari tingkat kesejahteraan masyarakat juga makin terbangun, dan mudah-mudahan dengan keterlibatan dengan semua pihak, momentum pada peringatan HUT Pemkot dan Hari Jadi Kota Samarinda ini kita berkomitmen semua untuk sama-sama memperkuat barisan dalam memacu kemajuan Kota Samarinda. Tak hanya itu, Andi Harun juga berharap agar warga Samarinda bersiap menyambut ibu kota negara yang baru, di mana Kota Samarinda adalah merupakan penyangga IKN dan menjadi kota pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Apalagi Samarinda akan menjadi daerah penyangga utama IKN, yang kita ikhtiarkan kota ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Indonesia Tengah. Esensinya Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat dengan kegiatan yang Bapak Wali lakukan hari ini? Ya, siapapun kita, warga Kota Samarinda dimanapun berada, ayo kita berkontribusi sekecil apapun itu, semaksimal mungkin untuk mengambil bagian dalam membangun Kota Samarinda. Dari acara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan dan Makam Lamohang Daeng Mangkona dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Samarinda ke-354 dan Hari Ulang Tahun Pemkot Samarinda ke-62, GRTV, M. Rusli, dan M. Akbar melaporkan.